Melalui dari Bapak Kepala Sekolah dilanjutkan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian dari para agen perundungan. Ini adalah komitmen kita untuk perubahan ke hal yang lebih baik. Mari kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah. Tolong dilanjutkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Masukkan datang ya ini anak-anak semua. Kita sanggup untuk berubah anak-anak. Sanggup untuk berubah anak-anak. Berubah yang lebih baik. Berubah yang lebih baik. Berubah yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih. Anak-anak tolong dijawab. Mau berubah dengan baik anak-anak. Siap berubah dengan baik anak-anak. Ini adalah komitmen kita bersama. Komitmen untuk kemajuan sekolah kita. Tolong semua anak-anak untuk bisa berubah ke hal-hal yang lebih baik. Panen dhuwur. Ya cepat keluar. Tolong anak-anak semua, para agen-agen kita yang nantinya akan memberikan contoh dan yang nantinya akan bisa menyebab tentunya para agen ini selain memberikan contoh anak-anak semua, rekan-rekan semua untuk bisa mengikuti. Di antara kita harus saling menegur, saling menjaga berkomitmen yang sudah kita laksanakan pagi hari ini. Maka dari itu untuk selanjutnya secara pribadi-pribadi tolong diri kita untuk berkomitmen untuk bisa berubah, untuk bisa membenahi perilaku kita ke hal-hal yang baik. Siap anak-anak semua. Siap anak-anak semua. Terima kasih. Ini kelas 9. Tolong, kelas 9. Siapa yang berbicara lagi? Ini adalah untuk kepentingan kamu, untuk kebaikan kamu, untuk kesuksesan kamu. Ya, langsung jalan ke sini, ke WC lo. Anu, kita setuju dong, ke aula. Kamu sudah menandatangani itu, artinya itu adalah bentuk pertanggungjawaban kamu yang nantinya akan kamu laksanakan, bahwa kamu siap untuk berubah ke hal yang lebih baik lagi. Untuk kelas 7, setelah penandatanganan ini selesai, untuk mengikuti kegiatan yang berikutnya yang bertempat di aula. Maka dari itu untuk kelas 7 yang sudah langsung menuju ke aula untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan yang berikutnya. Untuk kelas 8 dan 9 jangan berdiri dulu nak. Ya, ini yang saya untuk Andri, untuk menandatangani, untuk berkomitmen. Kamu sudah menandatangani, artinya kita sudah berjanji pada diri kita sendiri untuk mau berubah,
ke hal yang lebih baik lagi. Ya. Mbak, dhuwur ana, Mbak. Kalau yang sudah berikan temannya atau di atasnya. Aja mepet biru. Jaga jarak, Mas. Jaga jarak. Berikan temannya. Halo, Pak. Berikan temannya. Yo, cepat yo. Kancane akeh. Aja mepet dhuwur. Aja mepet-mepet, lu jembar lo. Stop dulu, jaga jarak. Berikan temannya. Dhuwur. Kane dhuwur. Kane dhuwur.
Jangan banyak-banyak Bu, nanti muntel loh Bu. Yang sudah konen dhuwur. Di atas. Merepoti Bu, telu wae. Ben kuwi ben puter kan Pak Joko itu loh. Salore gosisan. Jaga jarak, Mas. Jaga jarak, Mas. Ayo entar segera keluar. Delapan dereng, jangan mungkin. Niku, meken niku. Meken kan, gue. Kelas 8 belum. Deklarasi. Deklarasi. Koran di sini. Silakan kelas 8. Hei, kelas 8. Tapi pengen mau. Ayo, butuh. Ya. Ambil. Langsung keluar sini. Langsung sini. Ojo balik rono. Ya. Sini. Kaget aku sarapan. Dereng. Sarapan dereng. Iki jek gawean